pintu masuk kan, pintu masuk kita kan banyak ini ada 8 lah, 8 pintu keluar masuk kan. Kemudian yang kedua ini masalah aplikasi ini yang menjadi hambatan kami nanti di pasar nanti. Kenapa? Karena itu seperti saya katakan tadi, masyarakat kan pedagang pasar, kemudian pengunjung pasar rakyat ini kan kebutuhan pokoknya kan masih inilah, masih ada yang gaptek.